Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait pesawat antariksa yang dibuat oleh perusahaan Sierra Nevada Corporation. Pesawat ini bernama Dream Chaser. Dream Chaser adalah pembaruan untuk generasi sebelumnya dari pesawat spesial yang dapat digunakan kembali. Wahana antariksa saat ini dalam tahap uji coba dan NASA berharap untuk mengirimkan kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional setelah wahana antariksa ini selesai. Nah, kepengen tahu lebih lanjut kan tentang pesawat antariksa Dream Chaser dan kemampuan pesawat ini? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya. Dream Chaser adalah nama pesawat ruang angkasa berawak suborbital dan orbital lepas vertikal pendaratan horizontal yang sedang dikembangkan oleh Sierra Nevada Corporation. Dream Chaser dirancang untuk membawa sampai 7 orang ke dan dari orbit bumi. Kendaraan ini akan diluncurkan secara vertikal pada roket Atlas V dan horizontal secara otomatis pada landasan pacu konvensional. Dream Chaser dirancang untuk memasuk Stasiun Luar Angkasa Internasional dengan kargo bertekanan dan tidak bertekanan. Perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat itu memberikan sejumlah gambar Dream Chaser pertama kepada kantor berita Space News. Peluncuran direncanakan pada Februari 2023, namun peluncuran itu direncanakan sekitar 1 tahun dari sekarang. Peluncuran itu akan menjadi yang pertama dalam serangkaian misi kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS di bawah kontrak layanan pasukan komersial NASA yang diberikan pada 2016. Sierra Space akan melayani di luar misi kargo dan mulai mengerjakan versi kru Dream Chaser. Penerbangan Dream Chaser akan mengangkut orang ke stasiun ruang angkasa komersial seperti Orbital Reef. Stasiun ini adalah sebuah proyek yang dipimpin oleh Blue Origin dan Sierra Space sebagai mitra utama. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait pesawat antariksa Dream Chaser. Selanjutnya, untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait berita antariksa, astronomi, dan fenomena astronomi lainnya.